Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, membuat satu lagi kejutan besar dengan satu lagi kenyataan ataupun satu lagi artikel yang mengaitkan ataupun menyebut nama Hamzah Zainuddin, nama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Saya boleh katakan ini adalah berkaitan dengan pembentukan kerajaan perpaduan. Saudara-saudara, dari Malaysia Kini, artikel yang bertajuk Hamzah dakwa Zahid setuju sokong Anwar untuk selesaikan kes rasuah. Wow. Kenyataan Hamzah ini amat sensitif bagi saya. Dan kalau tidak dapat dibuktikan bahwa dakwaan Hamzah, di mana beliau berkata Zahid, yaitu Presiden UMNO, setuju sokong Anwar untuk selesaikan kes rasuah. Adakah kita dapat kaitkan Presiden UMNO, yaitu Ahmad Zahid Hamidi, yang membawa satu blok Barisan Nasional sebagai pengurus CBN untuk menyatakan sokongan kepada kerajaan dengan syarat supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim bantu ataupun sokong Zahid untuk menyelesaikan kes rasuah yang dihadapi timbalan Perdana Menteri itu hari ini. Nah, kalau dapat dibuktikan, itu satu kredit untuk Hamzah. Tapi kalau tidak dapat dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan Hamzah, bahwa Zahid menyokong Anwar adalah untuk supaya Anwar membantu Zahid untuk clear nama, untuk membersihkan nama Zahid Hamidi dari berbagai rasuah ataupun kes rasuah yang dihadapi. Kalau ini tidak benar, adakah Zahid Hamidi ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Kerajaan Perpaduan akan menyaman Hamzah Zainuddin ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri akan menyaman Hamzah kalau didapati apa yang didakwa Hamzah ini tidak benar? Di dalam artikel ini, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin mendakwa Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi setuju untuk menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang lalu dengan syarat kes rasuah terhadapnya diselesaikan. Hamzah yang juga Ketua Pembangkang mendakwa tawaran sama diberikan kepadanya selepas PRN Sabah pada 2020. Katanya persetujuan asal antara PN dan BN yang ketika itu masih bekerja sama adalah Haji Jinor menjadi Ketua Menteri Sabah. Namun, dia mendakwa Zahid mengubah fikiran di saat akhir. Zahid tiba-tiba ubah fikiran dan kata, mahu Bung Mokhtar Radin jadi Ketua Menteri Sabah. Dalam artikel ini, kawan saya telefon ketika subuh sehari selepas keputusan PRN Sabah diumumkan. Dan kata, brother, boleh selesaikan dengan satu syarat, selesaikan kes Presiden UMNO. Jadi perjanjian diadakan antara Anwar dan Zahid selepas PRU15 kerana Zahid mahu kes dia diselesaikan, dakwa Hamzah dalam satu program di Sheikh Kedah untuk menunjukkan sokongan kepada Menteri Besar Sementara Muhammad Sanusi yang dihadapkan dengan dua tuduhan menghasut. Ajiji akhirnya tetap dilantik sebagai Ketua Menteri manakala Bung menjadi timbalannya. Dengan tiada gabungan politik mendapat majoriti mudah dalam PRU15, ada persaingan pihak mana yang dapat memeterai persetujuan untuk menubuhkan kerajaan persekutuan. Sementara BN pada mula dilihat cenderung untuk menyokong PN, gabungan itu akhirnya menyatakan sokongan kepada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Hakikatnya hari ini timbalan Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi, Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun kalau benar apa yang dinyatakan Hamzah, Hamzah kena buktikan. Tapi kalau tidak benar, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mengenakan tindakan undang-undang terhadap Hamzah Zainuddin? Itu menjadi persoalannya. Menurut anda saudara-saudara, apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, Menteri Besar Kedah Sanusi sekali lagi dengan satu kejutan.
Setelah nama Menteri Besar Kedah yang menjadi viral baru-baru ini berkaitan dengan ucapan beliau yang memperlekeh Sultan dan ada juga mengatakan bahawa beliau ini telah menghina yang di Pertuan Agong. Nah, akhirnya saudara-saudara, Sanusi telah berhadapan dengan dua pertuduhan. Namun saudara-saudara, kita rakyat Malaysia menolak perkara yang menyentuh sensitiviti raja-raja di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, akhirnya satu lagi pendedahan. Ini adalah berkaitan dengan dua isu. Dua isu, yaitu yang pertama adalah RII dan yang kedua adalah peruntukan sistem maklumat rekod-rekod Jalan Raya Malaysia MARRIS sebanyak RM1.6 bilion untuk tujuan lain. Di mana dalam sebuah artikel dari BH Online, menurut Menteri Besar Kedah, Sanusi kepada Saifuddin, wajib saman tak boleh biak dah, Sanusi kepada Saifuddin. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi memberitahu pihaknya sudah menghantar notis tuntutan kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kerana didakwa memfitnahnya berhubung dua isu berasingan. Beliau berkata surat tuntutan itu berkaitan dakwaan Saifuddin bahawa beliau, yaitu Menteri Besar Kedah, Sanusi, mencuri unsur nadir bumi RII yang memang hangat dikatakan di media pada hari ini. Mencuri unsur nadir bumi RII di Kedah dan menuduhnya menggunakan peruntukan sistem maklumat rekod-rekod Jalan Raya Malaysia sebanyak RM1.6 bilion untuk tujuan lain. Nah, saudara-saudara, kalau Sanusi mahu melawan perkara ini, kita berfikir kenapa Datuk Seri Saifuddin Nasution membuat kenyataan ini. Kalau apa yang dinyatakan ataupun apa yang didakwa Datuk Seri Saifuddin berkaitan dengan Sanusi yang mencuri unsur nadir bumi RII di Kedah dan juga menuduh Menteri Besar Kedah menggunakan peruntukan RM1.6 bilion untuk tujuan lain, yaitu peruntukan sistem maklumat rekod-rekod, kalau didapati bersalah, habislah Sanusi. Nah, itu persoalannya. Tapi pada akhirnya, Sanusi kita dapat lihat melalui artikel ini yang berniat mahu menyaman Datuk Seri Saifuddin. Di dalam artikel ini, peguam saya sudah email surat tuntutan itu malam ini. Esok kita akan sampaikan notis tuntutan itu secara tangan kepada Saifuddin. Artikel ini pada 21 Julai. Kalau dia tak menjawab dalam tempo diberikan, kita akan mulakan proses saman. Wajib dah saman, tak boleh biak dah, katanya ketika berucap pada himpunan munajat perdana malam tadi. Ahad lalu, media melaporkan Muhammad Sanusi mencabar akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Seri Saifuddin berhubung isu dana MARIS dan RII. Muhammad Sanusi berkata, maklumat dinyatakan Menteri Dalam Negeri itu tidak benar kerana bersifat mengelirukan, berniat jahat untuk memfitnah dan bermotifkan politik. Namun saudara-saudara, yang bermain di pikiran saya secara pribadi, adakah Datuk Seri Saifuddin membuat dakwaan itu, yaitu berkaitan dengan RII dan MARRIS, MARIS, adalah bukan bertujuan politik, tetapi memang untuk menegakkan keadilan? Kalau benar apa yang dinyatakan Datuk Seri Saifuddin Nasution, habislah Sanusi. Adakah dengan ini Sanusi akan mendapat hukuman yang berganda-ganda, selain daripada pertuduhan di bawah Akta Hasutan? Dengan ucapan yang memperlekeh Sultan dan menghina yang di Pertuan Agong. Jadi kita memang menolak perkara ini, namun apakah pula nasib Sanusi selepas ini? Saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Saudara-saudara, di Malaysia ini, kita perlu menghormati satu dengan yang lain. Bukan sahaja di kalangan rakyat Malaysia, tetapi di kalangan kepimpinan politik. Jadi saudara-saudara, terdapat banyak syarat-syarat dari netizen. Berpolitik biarlah sopan, berpolitik biarlah jangan keterlaluan. Jangan ada yang sampai menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan yang di-Pertuan Agong, dan semua Sultan di Malaysia. Saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari sinarharian.com, bagi saya ini satu tajuk berita yang pasti menggemparkan dan perlu didengar ramai orang. Teguran Raja-Raja Melayu perlu dijunjung. Saudara-saudara, di dalam artikel ini, muka depan Sinar Harian pada Kamis memaparkan tajuk titah Raja Melayu. Ia mengambil titah empat Raja Melayu, termasuk yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billahshah, sempena Ma'ahijrah 1445 Hijriah. Yang di Pertuan Agong menitahkan rakyat Malaysia supaya menjauhkan budaya fitnah, hasad dengki, dan prasangka yang tidak mendatangkan faedah kepada bangsa dan negara. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah pula berharap agar rakyat Malaysia melakukan penghijrahan minda dengan mengubah budaya bermusuhan kepada berkawan. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin menegur sentimen mementingkan diri, semangat berpuak-puak dan bermusuhan disebabkan perbezaan pahaman politik kepartian dalam kalangan masyarakat. Sementara Sultan Kedah, Sultan Salehuddin, Sultan Badlishah tidak berkenan dengan perbuatan menggunakan platform masjid sebagai tempat berpolitik sehingga menimbulkan tidak keharmonian dalam kalangan umat Islam. Keempat-empat titah tersebut menyentuh isu keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia yang dilihat semakin terhakis. Titah baginda ada benarnya. Kita boleh melihat sendiri bagaimana keharmonian masyarakat terjejas akibat perbuatan fitnah dan hasad dengki. Pemimpin yang sepatutnya menjadi contoh kepada rakyat berterusan menyerang musuh politik dengan fitnah. Bahkan menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi, ada pemimpin berani memainkan isu sentimen yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan raja berperlembagaan. Tidak sekadar pemimpin, rakyat Malaysia juga terdedah dengan perbuatan fitnah apabila secara mudah menyebar berita tidak benar di media sosial. Jelas sekali budaya negatif itu semakin menular dalam kalangan rakyat Malaysia. Amalan negatif itu tidak memberi faedah kepada negara, sedangkan sepatutnya kita perlu berpadu tenaga membangunkan semula ekonomi negara selepas pulih daripada pandemik COVID-19. Justeru titah Raja-Raja Melayu tersebut tidak seharusnya dipandang ringan. Sudah tiba masanya pemimpin dan rakyat Malaysia berhijrah mencari jalan untuk berdamai. Hayati titah Raja-Raja Melayu itu kerana baginda merupakan pelindung kepada rakyat dan sudah tentu mahukan negara di bawah naungannya terus hidup dalam harmoni. Artikel daripada sinarharian.com, teguran Raja-Raja Melayu perlu dijunjung.